kepada klien kami ditanyakan 25 pertanyaan. Sudah selesai untuk dugaan adanya tindak pidana pasal 221. Kepada klien kami ditanyakan 25 pertanyaan yang pada intinya penyidik ingin menggali informasi sehubungan dengan adanya seseorang yang diduga melakukan penghalangan penyidikan di dalam kasus Vina ini. Jadi tadi sudah sangat jelas dijawab oleh klien kami, dan penyidik juga cukup kooperatif dan suasana pemeriksaan juga cukup baik. Pada prinsipnya inti daripada pemeriksaan sekarang bahwa penyidik mencari informasi mereka-mereka yang diduga berhubungan dengan terlapor pernah berkomunikasi. Nah, tadi klien kami sudah menegaskan bahwa klien kami pernah satu kali didatangi ke rumahnya. Nah, klien kami hanya ditanyakan apa yang terjadi pada malam hari itu, tanggal 27 malam. Kemudian klien kami menceritakan bahwa dari mulai pukul 8 sampai dengan 9 berada di warung Bu Nining, kemudian bergerak ke rumah Hadi, dan habis itu berkumpul di rumah anak Pak RT. Ya, sampai dengan pagi. Karena di mereka juga, dan diakui oleh klien kami, bahwa mereka malam itu juga minum-minum ya, dua botol habisnya. Dan memang klien kami juga tahu persis bahwa mereka bersepuluh ada di sana. Bisa disebut siapa aja, Pak? Yang terpidana itu 5 orang. Kemudian ada Okta ya, kemudian ada Pramuji ya, Pramuji, dan ada Pramudia sama Kavi. Dan satu lagi Teguh, betul Pak? Teguh ya, Teguh ada tidur di sana. Artinya ya, kesaksian yang diberikan Pak Asep, Pak Ahmad Saifuddin ini meringankan kelima terpidana. Untuk pemeriksaan kali ini tidak tersangkut kepada materi yang 338, 340 dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kali ini. Ya mungkin yang kami dengar kesaksian yang lain, teman-teman yang tidur itu dilakukan di Polda Jabar saat ini. Dan ya, yang sekarang di... yang sekarang ini yang diperiksa untuk 221 ini adalah Saudara Ahmad Saifuddin dan satu lagi Saudara Teguh. Saudara Teguh ini diperiksa di Polda karena berbarengan juga ada pemeriksaan untuk 340. Oke, dengan pasal 221 ya, Pak. 21. Nah, siapa terlapor dalam pasal 221 ini? Kami dengar inisialnya terduga ya, ya, bukan terlapor, terduga itu adalah Saudara JN. JN itu dulu menjadi kuasa hukum daripada 5 terduga. Itu yang kami dapatkan tadi dari keterangan penyidik, masih diduga. Berarti ada ya, laporannya Pak ya? Ada, laporannya model A. Model A itu yang buat itu adalah polisi sebenarnya. Okay. Ya, model A. Jadi masih terduga. Siap. Ya, terduga terlapor. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.